Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ini nasihat untuk semua pemimpin-pemimpin PAS. Ini nasihat untuk semua pemimpin-pemimpin parti yang diterajui oleh Tok Guru Hadi Awang. Tapi sebelum itu, saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Bagi yang belum tekan butang subscribe, mohon kiranya untuk anda tekan butang subscribe, like, share dan komen. Saya juga mohon untuk anda dapat menyokong channel ini dengan menjadi member. Ya, ini nasihat buat pemimpin PAS. Hujah Presiden PAS Abdul Hadi Awang bahawa Parti Ikatan Demokratik Malaysia atau dikenali sebagai MUDA merupakan satu umpan DAP untuk memancing undi belia Melayu, menimbulkan 1001 kesangsian. Beberapa persoalan fundamental yang ingin dibangkitkan di sini adalah apakah sebenarnya yang PAS mahu dan sampai bilakah mentera anti DAP hendak diperdagangkan kepada orang Melayu Islam, terutama sekali pengundi-pengundi muda. Adakah PAS ingin menjatuhkan DAP hanya untuk semata-mata ingin memenangi PRN Johor? Jika DAP dan PAS tewas, adakah boleh dianggap PAS sudah mencapai objektifnya? Oleh itu, terdapat kebenaran daripada apa yang pernah diungkap oleh tokoh fizik tersohor dunia, Albert Einstein, bahawa politik itu lebih sukar daripada fizik. Jikalau pemikiran dan gelagat politik itu bersifat setara, nescaya masyarakat berupaya untuk mengecapi keharmonian hidup. Malang sekali kedua-duanya seperti jauh panggang dari api. Jika mentera anti DAP dilihat sebagai satu komoditi yang melariskan penjenamaan parti mereka dalam skala besar, maka PAS ternyata silap. Ini juga sama sekali tidak mencerminkan semangat budaya politik matang dan sejahtera yang kerap kali dilaungkan oleh PAS. Pada hakikatnya, minda kepartian masih lagi ditakuk pemikiran pasca kolonial yang menyemai benih kebencian antara satu sama lain dalam kerangka masyarakat yang plural. Saya berpendapat bahawa di saat sebahagian besar rakyat sedang bergelut dengan ketidakstabilan sosioekonomi, maka amat tidak wajar untuk disajikan kepada mereka dengan satu retorik yang dilihat masih lagi tidak mempunyai asas yang kukuh. Jika parti DAP masih lagi dilabel dengan jolokan seperti anti Melayu Islam, anti raja-raja dan sebagainya, masakan pengerusi DAP Johor, Liu Chin Tong, mendapat perkenaan daripada untuk menghadap Tengku Mahkota Johor baru-baru ini. Secara tidak langsung ini mempamerkan satu perkembangan sihat di mana pihak istana meraihkan politik yang bersifat rentas parti. Oleh itu, titik noktah perlulah disematkan dengan kadar segera. Sampai bila mahu menutup kelemahan sendiri dengan menyerang pihak lain. Sedangkan pada waktu ini PAS juga kurang kritikal terhadap beberapa isu yang berbangkit dan jelas berbeza sekali sewaktu menjadi pembangkang sebelum tercetusnya langkah Sheraton. Cukup-cukuplah dengan sajian menu anti-DAP ini. Alangkah bagusnya jika PAS mampu berbahas mengenai hala tuju ekonomi sosial dan mengenai hala tuju ekonomi
sosial dan politik di negara ini dan menerangkan kepada rakyat mengenai perancangan masa hadapan yang boleh dilakukan oleh PAS di atas kapasiti sebagai sebagian daripada parti pemerintah. Mungkin juga PAS boleh mengutarakan beberapa janji yang pernah diperjuangkan sewaktu menjadi blok pembangkang di bawah pentadbiran Pakatan Harapan selama 22 bulan. Atau bertindak dengan drastik untuk memprojekkan agenda memperkasakan Islam dengan menekan parlimen untuk memberikan laluan bagi membahas RUU 355. Medan sudah ada di depan mata dan saya percaya PAS sudah tidak memerlukan padang merbuk untuk membahaskan RUU 355, bukan? Ironinya, apabila sudah berjaya berada di koridor kuasa, lain pula hujah yang kedengaran seperti masih terlalu awal untuk tentukan. Jangan tanya bila nak buat hudud dan dulu berapi-api sebab kita pembangkang. Kita boleh bayangkan jika pentadbiran PH ditanya mengenai prestasi manifesto dan mereka memberikan jawapan sama seperti yang disajikan PAS, adakah PAS akan menerimanya dengan jiwa yang besar? Ternyata justifikasi sedemikian jelas membantutkan akal pemikiran orang ramai. Kerana kunci kepada politik kebenaran itu seolah-olah hanya boleh ditafsir sesuka hati mengikut kesesuaian mereka. Maka tidak heranlah konsep seperti penunggang itu seringkali berlegar. Sebelum ini juga kita pernah terdengar akan ngauman puitis seperti sebuah kesepakatan yang membuat malaikat di langit melaungkan takbir sehingga bergema ke seluruh penjuru alam. Tetapi apa sudah jadi pada hari ini? Realiti di lapangan ternyata berbeza sekali. Seperti mana yang boleh dilihat sewaktu PRN Melaka dan menjelang PRN Johor, ia tidak mencerminkan kesepaduan politik sesama ahli di dalam Muafakat Nasional MN bersama AMNO. Jika sesama mereka di dalam Muafakat Nasional sudah mula berbalah dan membuka aib politik masing-masing, maka tidak syak lagi bahawa yang ingin dipertahankan dan ditegakkan adalah keberahian kuasa politik dan bukan pertalian politik saudara seagama. Akhir kata, banyak lagi alasan yang boleh direka khusus untuk menutup kelemahan prestasi pentadbiran selain daripada mentera anti-DAP yang dijajah sepanjang masa. Adakah negara ini boleh diselamatkan dengan hanya melorongkan DAP jalan keluar daripada landscape politik tanah air? Ditulis oleh Dr. Arif Aizuddin Azlan, yaitu seorang fellow penyelidik di Pusat Kajian Demokrasi dan Pilihan Raya Universiti Malaya, YUM Sedel. Tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian daripada Malaysia Kini dan tidak semestinya mencerminkan pendirian daripada channel ini, The Twin TV. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.